Berikut ini adalah pemandangan sekitar dermaga. Sebelum kita menuju ke Pulau Mubut, kita harus menyeberang dengan menggunakan perahu pancung dengan menempuh waktu sekitar kurang lebih 20 menit. Ini adalah pemandangan laut menuju Pulau Mubut. Di sini, kalian dapat melihat indahnya pemandangan alam berupa pulau-pulau yang ada di sekitar. Selamat datang di Pulau Mubut. Di sekitar kalian terdapat beberapa pohon mangrove. Dan di sini begitu indah sehingga kalian bisa bersuafoto di sekitaran dermaga. Ini adalah spot terbaik dan terfavorit yang sering dikunjungi oleh wisatawan dan dijadikan tempat berfoto untuk mengabadikan momen indah ketika berada di pulau ini. Dan di Pulau Mubut ini juga dilengkapi dengan fasilitas musola sebagai tempat beribadah umat Islam. Dan di sekitaran musola juga disediakan tempat berwudu. Tidak jauh dari musola, terdapat juga fasilitas beberapa toilet dan kamar mandi. Kamar mandinya cukup nyaman, bersih, dan terawat. Di sini juga terdapat beberapa penginapan, ada yang berupa pondok yang berada di pesisir pantai. Dan ada juga yang berupa mini house penginapan di tengah laut. Virtual reality tour ini membawa dampak positif ya. Di antaranya, kalian bisa menikmati dan mengeksplor keindahan Pulau Mubut tanpa harus pergi jauh dan tidak perlu mengeluarkan biaya. Dan juga dengan adanya video 360 ini,
kalian bisa mengetahui spot-spot menarik yang menjadi favorit wisatawan nih.